Hey guys, saya Terence Tan, ingin memperkenalkan etnik masyarakat Cina, terutamanya di Sibu. Mari kita melihat. Kawasan perkuburan orang Hokkien dan orang Cantonese yang bertarikh 1867 membuktikan bahwa orang Cina sudah bertapak di Sibu pada ketika itu. Walau bagaimanapun, bilangan orang Cina bertambah dengan banyaknya setengah dekad selepas tahun 1900 ketika mereka datang beramai-ramai yang diketuai oleh Wong Nai Siong. Oleh sebab Brooks berhasrat untuk mengubah Sarawak menjadi Pulau Jawa kedua mengikut kemakmuran yang dikecap Indonesia di bawah jajahan Belanda, maka dia ingin membawa peneroka Jawa dan Cina ke sini untuk memenuhi impiannya memerintah negeri yang makmur. Tahukah anda, Wong Nai Siong adalah peneroka pertama yang mewujudkan pendapatan Cina di Sibu. Seawal tahun 1880, Raja Putih ini mengeluarkan perintah tanah raja melalui Warta Kerajaan Sarawak nombor 170. Dia berjanji untuk memberikan kawasan tanah untuk tujuan pertanian dan perumahan sementara kepada mana-mana syarikat Cina yang terdapat, membawa masuk tidak kurang daripada 300 orang Cina ke Sibu. Untuk menyedapkan rundingan bahawa orang Cina perlu menetap di Sarawak, Raja Putih ini memberikan beras dan garam secara percuma selama satu tahun kepada peneroka-peneroka berkenaan. Hasratnya untuk mewujudkan sebuah negeri yang makmur dengan melalui buruh Cina dan kegiatan perdagangan ini turut menjadi impian Charles Brooks. Walau bagaimanapun, tidak ada pihak yang menjahut seruannya sehingga lebih dua dekad kemudian dalam tahun 1900. Wong Nai Siong yang tertekan oleh pergolakan politik di negeri China mengambil keputusan untuk mencari tempat lain yang lebih selamat di Sarawak. Dia mengambil keputusan untuk menggalakkan rakan-rakannya dari negeri China untuk berpindah ke sini, memanglah untuk mengubah suasana dan memajukan Sibu. Begitulah sudah pengenalan sedikit berkenaan dengan etnik Cina terutama yang sudah di Sibu. Dan seterusnya rakan saya yang lain akan memperkenalkan etnik-etnik lain yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Safri bin Haji Wasli, pemegang metrik 266926. Pada hari ini saya akan memperkenalkan tentang etnik Melayu. Jom. Suku kaum Melayu, seperti kebanyakan peneroka-peneroka awal, tinggal di tepi sungai dan di Sibu. Suku kaum Melayu ini banyak terdapat di kampung-kampung seperti Kampung Nyabor, Kampung Datuk, Kampung Hilir dan Kampung Nangka. Sedia mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei. Orang Melayu ini sejak zaman lampau telah banyak memberikan sumbangan dalam pembangunan Sibu. Tahukah anda, di sinilah tempat penempatan pertama orang-orang Melayu di Sibu. Etnik Melayu di Sibu dan malangnya pada tahun 2013, kampung ini telah menerima malapetaka iaitu Agus Jidat Api. Ini adalah sebahagian rumah yang telah dijidat oleh api. Selain bergiat dalam politik, mereka dihormati kaum lain kerana sifat peramah dan ikhlas. Kaum Melayu di Sibu memang berupa orang yang mempunyai minda yang terbuka dan mereka mudah bergaul dengan kaum-kaum lain. Seperti penduduk lain di Sarawak yang tetap mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan, sambutan hari raya oleh orang Melayu turut dinanti oleh kaum-kaum lain.
Dua buah kampung yaitu Kampung Nyabot dan Kampung Datu telah dibangunkan semula dan diserapkan ke dalam kawasan komersial yang pesat membangun di Bandar Sibu. Keturunan daripada kaum Melayu ini di dua buah kampung ini dapat menikmati faedah daripada program pembangunan perbandaran yang dilaksanakan oleh kerajaan. Rumah mereka disusun atur semula ke kampung baru. Maka kini semua rumah mempunyai prasarana yang baik dan menikmati pembangunan sosioekonomi. Penoroka Perintis, ahli jawatan kuasa Kampung Pulo pada tahun 1938. Menurut penduduk tempatan, Kampung Pulo ialah tempat letaknya perniagaan pusat di Bandar Sibu pada masa ini. Sekian, sampai di sini saja kenalan tentang etnik Melayu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebahagian besar penduduk negeri Sarawak, Melanau adalah satu etnik yang sama seperti bangsa Iban, Melayu, Cina dan sebagainya. Melanau atau Alikau yang bermaksud orang sungai adalah kumpulan etnik yang berasal dari Sarawak. Mereka adalah peneroka paling awal di Sarawak. Mereka bercakap dalam bahasa Melanau yang merupakan sebahagian daripada cabang bahasa Melayu Polinesia Utara Borneo. Umumnya, masyarakat Melanau mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu baik dari segi kepercayaan, kebudayaan dan adat resam. Justeru itu, masyarakat ini merupakan satu cabang dalam masyarakat Melayu. Namun begitu, masyarakat Melanau tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Adat resam ini jelas terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Adat resam atau amalan ini diwarisi sejak zaman berzaman dan masih diteruskan hingga ke hari ini. Etnik Melanau ini boleh dibahagikan kepada 6 kumpulan yang berbeza, iaitu Melanau Mukah, Melanau Dalat, Melanau Matu Darul Rejang, Melanau Ba'i Bintulu dan Melanau Miri. Tahukah anda, satu keunikan budaya Melanau di Mukah ini adalah Pesta Kaul. Apakah itu Pesta Kaul? Pesta Kaul merupakan satu pesta keramaian masyarakat Melanau sejak dari dulu lagi. Pesta tradisi yang disambut secara tahunan ini menghimpunkan upacara dan adat resam yang menarik serta unik. Dahulunya, kaul ini adalah sejenis pesta keagamaan yang diraikan oleh masyarakat Melanau Pagan. Ia adalah upacara pemujaan untuk mereka memohon restu daripada penunggu di laut, darat dan hutan agar mendapat ketenteraman serta keselamatan ketika melakukan aktiviti seharian mereka mencari rezeki di tempat-tempat tersebut. Sampai di sini sahaja perkongsian saya sebahagian sedikit tentang etnik Melanau di Mukah. Nak tahu lebih lanjut, jom tapak Mukah. Salam sejahtera, bersama saya Dr. Dennis Bong. Saya akan membawa anda bersama saya untuk mengenali sedikit sebanyak mengenai etnik Iban di Sarawak. Etnik Iban atau dikenali sebagai Dayak Lau merupakan etnik terbesar di Sarawak. Kebanyakan kaum Iban tinggal di rumah panjang di sekitar tebingan sungai. Setiap rumah panjang diketuai oleh seorang ketua yang dikenali sebagai tuai rumah. Kaum Iban memilih untuk menetap di tebingan sungai kerana untuk memudahkan aktiviti kerja seharian, berhubung dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Orang Iban biasanya menduduki di lembah sungai seperti Sungai Saribas, Sungai Sekrang, Sungai Batang Lupa dan Sungai Rajang. Kaum Iban adalah kaum yang mengamalkan banyak budaya serta hidup bermasyarakat.
Salah satu tradisi orang Iban adalah menyimpan pasu, gong, dan tempayan yang dipanggil sebagai tajau. Ianya diwarisi secara turun-temurun, dihormati, bernilai dan dianggap suci. Tajau berfungsi sebagai harta simpanan dan diperoleh secara tukar barang. Salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah orang Iban ialah Pirates of Beting Baru, di mana mereka mematahkan kemarahan penjajah dengan serangan yang dipanggil ngayau dan membawa pulang kepala musuh yang dipegat. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan oleh suku kaum Dayak bagi menggambarkan semangat kepahlawanan, keberanian dan kekuasaan mereka. Setiap kepala musuh yang dipenggal akan dibawa balik dan disimpan di rumah panjang. Sebanyak itu yang dapat saya tunjukkan bersama dengan anda mengenai masyarakat Iban di Sarawak. Sekian, terima kasih. Sejak dahulu kala, kepercayaan dan keagamaan memang terkenal di kalangan etnik Iban yang berada di kawasan hulu sungai, lebih-lebih lagi di kawasan Sungai Kapit. Jadi saya, James Leo, anak bule, akan menceritakan serba sedikit tentang kepercayaan dan keagamaan yang terdapat di Kapit oleh etnik Iban. Sejak zaman dahulu, kaum Iban percaya terhadap kepercayaan animisme. Mereka berpandukan pada papan turai yang telah ditulis oleh Tuai Raban Banza, dengan berpandukan nasihat dari Manang dan Lamambang. Selain itu, etnik Iban juga percaya dengan kewujudan seorang Tuhan, yaitu Bunzu Petara. Di bawah ini terdapat 7 orang dewa Tuhan. Di antaranya ialah Sengalang Burung, yaitu dewa peperangan; Biku Imam Bunsu Petara, dewa keagamaan; Menjaya, dewa perubatan; Selempandai, dewa pembuatan; Semerugah, dewa pertanian dan tanah. Ini dewa penyembuhan semula jadi dan dewa keadilan. Anamara atau Ganggagong, yaitu dewa kekayaan. Namun begitu, pada masa kini masyarakat etnik Iban telah banyak menganuti agama Kristen. Bagi perayaan pula, perayaan Hari Gawai merupakan perayaan utama bagi suku kaum Iban, dan terdapat berbagai jenis gawai yang disambut oleh etnik ini. Di antaranya ialah gawai Dayak, gawai burung, gawai batu, gawai kenyalang, gawai panggu, gawai kelingkang, gawai tuah, gawai lelabi, dan gawai antu. Perayaan Hari Gawai Dayak akan disambut pada 1 dan Jun pada setiap tahun. Tarian ngajat akan dipersembahkan dalam sambutan Hari Gawai tersebut. Ini tanda kesyukuran selepas penghasilan menuai padi. Tuai rumah merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan sambutan Hari Gawai. Ayat tua ataupun air tapai merupakan minuman utama ataupun wajib yang diperbuat daripada ragi dan beras. Selain itu, upacara miring ada upacara yang wajib juga, di mana upacara itu menandakan etnik Iban berterima kasih kepada dewa-dewa yang saya sebutkan tadi.
Sekian saja info yang saya kongsikan bersama anda berhubung dengan etnik Iban yang terdapat di Hulu Sungai Kapit. Sekian, terima kasih.